Selamat pagi, Gold People. Informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Rabu ini. Bersama saya Indah Setiani, kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini. Sebuah wahana permainan ontang-anting ambruk saat tengah digunakan oleh pengunjung di sebuah arena pasar malam. Akibatnya ada puluhan orang mengalami luka-luka. Sebuah wahana bermain ontang-anting di Kecamatan Barat Datu, Kabupaten Huaikanan, Lampung, roboh. Akibatnya puluhan orang termasuk anak-anak terjatuh dan mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan wahana ini terjadi disebabkan patahnya besi penyangga yang berada di bawah tanah. Usai kejadian, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan wahana pasar malam langsung ditutup. Wahana ontang-anting yang mengalami kecelakaan, dalam hari ini ada patah las di salah satu penyangga di ontang-anting tersebut. Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan dan olah TKP dan wahana akan kita tutup sementara sampai pemeriksaan seluruhnya selesai. Hingga saat ini Polres Huaikanan masih melakukan penyelidikan kasus robohnya wahana ontang-anting. Selain itu sejumlah orang yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa ini juga sudah diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Destiansyah melaporkan untuk Net.